Ratusan warga saling berebut dan berdesakan untuk mendapatkan minyak murah di halaman kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Karawang, pada Kamis, tanggal 30 Januari tahun 2022. Warga telah berdatangan sejak pukul 12 waktu Indonesia Barat, padahal undangan pasar murah minyak goreng itu dibuka pukul 13 waktu Indonesia Barat. Yang bikin warga kesal ialah hampir 1 jam lebih pasar murah minyak goreng itu juga tak kunjung dibuka. Warga menyoraki petugas di lapangan dan meminta agar minyak goreng murah seharga Rp14.000 per liter itu segera dimulai untuk dijual ke warga. Antrean panjang hampir memenuhi halaman kantor di Sperindak. Warga datang didominasi emak-emak dan banyak juga mereka yang membawa anak-anaknya. Beberapa kali pembawa acara meminta warga untuk bersabar karena menunggu dari pimpinan daerah Karawang datang untuk melakukan pembukaan secara resmi. Karena tak kunjung datang, para warga itu kembali menyoraki petugas di lokasi. Meminta agar pasar murah minyak goreng segera dimulai. Karena situasi mulai tidak kondusif, akhirnya pada pukul 13.40 waktu Indonesia Barat, petugas membuka pasar murah minyak goreng. Mana tanggapannya? Terlalu lama. Iya, nungguinnya lama tadi, Bu. Iya. Iya. Jam 1. Ini anak aku nyampe ke. Ini bawa anak dari sengaja ya? Nangis aja. Dari jam berapa tadi, Bu? Dari rumah setengah 1. Harganya emang beda berapa? Beda banget, ngebantu. Iya, lumayan ngebantu ya. Lumayan. Iya. Cuman tadi lumayan nunggu juga, rela nunggu juga tadi ya. Kasih kantong lagi. Iya. Warga mana, Bu? Warga mana tinggal di mana? Enggak, tinggal di mana? Belakang sini. Oh, iya. Siap. Ibu dengan ibu siapa, Bu? Namanya ibu siapa? Lisa. Ibu Lisa. Masuk.